Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq atau Musannaf Ibnu Abi Syaibah, beliau berkata, ma uhibbu an ya'tiya 'alayya yawmun wala layla illa uhibbu an anzura fil mushaf. Aku tidak ingin berlalu padaku satu siang atau satu malam kecuali aku suka melihat kepada mushaf. Ini melihat mushaf menghasilkan kebaikan-kebaikan lainnya, di antaranya sholat. Orang yang suka melihat mushaf akhirnya hafal apa yang dia lihat, akhirnya dia bisa bawa di dalam sholatnya. Dan itu yang terjadi kepada Utsman bin Affan. Ketika kaum pemberontak merangsek ke rumah beliau, kemudian akhirnya menebas tangan beliau, dan disebutkan dalam beberapa buku sejarah, di antaranya dalam kitab Syiar Alamin Nubala, bahwa darah yang menetes tersebut pada ayat fasayakfikahumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan engkau dari gangguan mereka. Ketika itu terjadi, istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "In taqtuluhu aw tad'uhu fa innahu yajma'u al-Qur'ana kullahu fi laylah." Wahai kalian para pemberontak, terserah kalian sekarang. Kamu mau bunuh dia, suami saya, atau mau kamu biarkan, itu urusan kalian. Tapi kalian harus ingat, orang ini dengan Qur'annya dia bisa menghatamkan Al-Qur'an dalam satu malam, dalam satu sholat. Lihat, subhanallah ya. Qur'an mengajak kepada amal-amal lain.